السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. كيف حالكم؟ لعلكم دائما في خير ونعمة. Semoga antum semua dalam kondisi baik, dalam kondisi tidak kurang satu apapun dan terus diberikan limpahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyara al-ikhwa wal akhwat, para peserta pembelajaran ilmu nahwu dan sharaf yang diadakan oleh Ma'had Dhaghatul Quran. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini di hari Ahad di pertengahan bulan November, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam kondisi terus semangat insyaallah dalam mempelajari bahasa Arab ini. Di mana kita tahu bahwa bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Qur'an, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahasa generasi terbaik umat ini, baik dari kalangan sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan para salafus saleh pada umumnya. Mudah-mudahan dengan mempelajari bahasa Arab ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk lebih mengenal tentang Islam, lebih mengenal tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah, lebih dekat dengan agama kita dan lebih menjadi muslim yang lebih baik dari hari sebelumnya. Dan tentu harapannya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dari semua aktivitas yang telah kita lakukan ini. Baik belajar bahasa Arab, belajar ilmu-ilmu syar'i, belajar Islam dan ibadah-ibadah lainnya yang mudah-mudahan dimasukkan ke dalam pahalanya dimasukkan ke dalam timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Dan alhamdulillah kita dipertemukan kembali dan masih di kitab Sharaf, yang mana kita sudah masuk ke ad-dars ar-rabi, pelajaran yang keempat, dan sudah masuk ke latihan-latihan. Dan saya ingat saya kita sudah masuk ke latihan yang kelima, nah, tidak salah yang kelima. Sahih ya, ikhwan? Afwan, darsur tadrib rabi. Belum Ustaz, baru yang ke sekarang yang ketiga Ustaz. Yang ketiga, oh iya, yang keempat itu akhwat Pak Ilyas dan Ikhwan dan Ikhwan-Ikhwan yang lain baru sampai latihan kedua Pak Ilyas ya. Iya, sekarang ketiga Ustaz. Latihan ketiga. At-tadrib tsalits, silakan di halaman safha 59. Halaman 59. Silakan bagi ikhwah dan akhwat sekalian, kita mulai kembali dari at-tadribu ats-tsalits. Latihan ketiga halaman 59, saya share di screen Zoom kita sebentar. Perintahnya di sini hawwil al-fi'la al-madhiya ila mudhari'in. حول الفعل الماضي إلى مضارع واضبط الفعل بالشكل كما في النموذج واضبط الفعل بالشكل كما في النموذج حول ربح له الفعل الماضي فعل الماضي من جدي مضارع ربح له الفعل الماضي من جدي مضارع واضبط al-fi'la bisyakli, dan tentukan harokat setiap hurufnya dengan syakal, dengan harokat.
Kama fil namudaj, sebagaimana pada contoh. Ah? Nah, tolong matikan audionya, akhwat. An-namudaj, contoh. Fataha Umaru as-sahifata. Fataha Umaru as-sahifata. Fataha, yakni membuka. Umar, fa'ilnya. Fataha, fi'ilnya. Umar, fa'ilnya. As-sahifata, maf'ulun bih. Objeknya. Nah, ini yang disebut dengan jumlah fi'liyah. Inilah yang disebut dengan jumlah fi'liyah, yakni kalimat yang dimulai dengan fi'il. Kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Sini fi'ilnya adalah fataha, kata kerjanya fataha. Umar sebagai pelakunya, fa'ilnya. Dia yang membuka, as-sahifata yang dibuka. Objeknya atau al-maf'ulu bih. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Begitu urutannya. Fataha al-fi'lul madhi ini kita rubah menjadi al-mudhari'. Lihat, fataha di sini dhamirnya huwa. Fataha di sini dhamirnya adalah huwa. Maka ketika dirubah menjadi mudhari', tentu saja dhamirnya tetap huwa juga. Sehingga menjadi yaftahu Umar as-sahifata. Yaftahu Umar as-sahifata. Nah, dan maknanya saya yakin cukup jelas. Umar membuka koran. Yang pertama telah membuka, fataha Umar. Yang kedua, yaftahu Umar as-sahifa. Umar akan atau sedang membuka koran. Nah, as-sahifa al-jaridah. Sinonimnya al-jaridatu. Al-jaridah yakni surat kabar, koran. Nah, ada 5 soal di sini. Ana butuh 5 orang. Atau sementara 3 orang dulu saja. Silakan. Abu Pak Andi Trias Danto, tepat atau Pak Andi? Bismillah. Ya, Ustaz. Bismillah. Nomor 1 dan 2 Pak Andi, tidak keberatan? Baik, Ustaz. Silakan. Awalan. Fahasal tabibu maridho. Al-maridho, jangan lupa al-nya. Oh iya. Fahasal tabibul maridho. Nah, apa artinya? Dokter telah memeriksa pasien. Naam, sahih. Silakan, berubah menjadi al-mudhari'. Jadi yafhasu tabibul maridho. Sahih. Tarjim. Jadi dokter sedang memeriksa pasien. Naam, ahsanta tadi, masyaallah, sahih. Lanjut, satu lagi, Asani. Asani. Bahasal muhandisu anil kharitah. Naam. Al-muhandis, arsitek, bahasan. Mencari peta ya. Peta atau dinas. Mencari peta, sahih. Silakan, coba menjadi al-mudhari'. Jadi, yabhasul muhandisu anil kharitah. Ahsanta, sahih. Arsitek sedang mencari peta. Ahsanta, Pak Ali. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Fas, Masya Allah, fas. Tafadhal berikutnya, 2 nama berikutnya, Abu Nizar Wahyu. Tafadhal Abu Nizar. Ustaz. Al-Thalith. Zahaba Ahmadu ila al-matari. Naam. Yadhabu Ahmadu ila al-matari. Naam, langsung ke mudhari'nya. Baik, terjemahkan. Terjemahkan mudhari'nya saja. Ahmad akan pergi ke bandara. Naam. Terus arba'ah. Rafa'a Khalidun haqa'ibi safari 'ala as-sayyarah. Haqa'ib as-safari. Safari. Rafa'a Khalidun haqa'ibi as-safari 'ala as-sayyarati.
Nah. Apa artinya rafa? Khalid mengangkat apa Ustaz? Haqaibah. Haqaib, haqaib jamak daripada haqibah. Mana haqibah? Haqibah. Mana tunjukkan barangnya? Haqibah. Nasi itu, ah ini dia. Apa ini? Haqibah. Tas. Nah. Ini haqibah. Khalid mengangkat tas safarnya. Nah. Alas sayyarah. Sayyarah di atas mobil. Nah, ke atas mobil. Iya, ke atas mobil. Silakan. Berarti di atas ini Ustaz ya, di atas, bukan diangkat, di dalam mobil, atas, di atasnya ya. Ya. Di atas mobilnya. Nah. Yarfa'u Khalidun qa'ibas safi 'ala sayyarati. Safir wala safar. Ustaz. Safar wala safir. Yang mana yang betul? Safar. Safar. Nah. Silakan lanjutkan. Yarfa'u Khalidun haqa'ibas safari 'ala sayyarati. Nah. Khalid akan mengangkat tasnya ke atas mobil. Nah, tas safarnya kok bisa jadi bagaimana koper-koper, koper-koper safar. Iya. Sahih. Iya. Ahsanta ya Abu Nizar, jazakallahu khairan. Wa barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu. Nah, berikutnya Pak Yusuf Suwarno. Pak Yusuf Suwarno tidak menampilkan videonya. Ada uzurkah Pak Suwarno? Ah, nah, Pak Yusuf. Alhamdulillah. Sehat Pak Yusuf ya? Alhamdulillah Pak Ustaz. Agak kurus, berkurang sepertinya beratnya Pak Yusuf ya, sejak sakit kemarin. Betul, berkurang. Lebih langsing, lebih sehat insya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan. Pak Yusuf nomor 5 dan kembali ke nomor 1 lagi. Al-Khamis nasoha Ibrahimu ikhwatahu. Nah. Yang sohu Ibrahimu ikhwatahu. Nah. Terjemahkan. Menasihati temannya. Nah, ikhwatahu. Saudara-saudaranya. Saudaranya. Ya. Nah. Ibrahim menasihati saudaranya. Iya. Terus naik ke atas. Al-awal. Fahasot tabibul marido. Nah. Marido. Ya fahasot tabibul marido. Nah. Dokter itu sedang memeriksa pasien. Nah, ahsan. Sudah dipelajari mudhari, Pak Yusuf? Yafhasu. Yafhasu tabibul marido. Nah. Iya, cukup Pak Yusuf. Nah. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu fiik. Wa fiik barakallahu. Saya butuh 2 orang lagi. Baca nomor 2, 3, kemudian 4 dan 5. Saya Ustaz. Tafadhal akan Pak Ilyas. Tafadhal. Zahaba Ahmadu ilal mator. Nah. Nomor 2. Bahasa Pak Ilyas. Ya. Salas Isna. Bahasa Muhandisu an Anil Harito. Naam, Anil Harito. Arsitek sedang mencari peta. Nah, bahasa telah mencari. Telah mencari, Pak. Nah, Pak Yas merubahnya menjadi mudhari. Ya. Yabhasul an Muhandisu Anil Kharita. Sahih. Ya bahasul muhandisu anil kharita. Ya. Arsitek sedang mencari peta.
Iya, cukup. Satu lagi, Pak Ilyas. Salasa atau Salisa? Salasa. Zahaba Ahmadu ilal Mator. Ahmad telah pergi ke bandara. Naam. Yazhabu Ahmadu ilal Matori. Ahmad sedang pergi ke bandara. Iya. Sahih. Iya, cukup. Hasbuka Pak Ilyas, jazakallahu khairan. Wa barakallahu fiik. Naam. Berikutnya Ahmad ibn Arsyad, tafadhal. Pak Ahmad. Thalithan dan rabi'an, tafadhal. Ustaz. Thalithan Zahaba Ahmadu ilal Matori. Naam. Jemaahkan dulu. Ahmad sedang berangkat, sedang pergi ke bandara. Antum belum berubah jadi mudhari, belum. Baru madhi ini. Oh, bagaimana jemaahnya? Yadhabu Ahmadu ilal Matori. Naam. Paham, Ustaz. Yadhabu Ahmadu ilal Matori. Silakan. Ya. Ahmad sedang pergi ke bandara. Ahmad sedang pergi ke bandara. Iya. Terus. Hah. Antum salata atau arba'ah seharusnya? Arba'ah. Oh, seharusnya arba'ah. Arba'ah adalah khamsah. Ya, Pak Elias tadi sudah memberikan tanbih tadi. Arba'ah dan khamsah. Rafa'a Khalidun haqa'ibas safari ala sayyarati. Naam. Yarfa'u Khalidun haqa'ibas safari ala sayyarati. Naam. Rafa'a yarfa'u. Terus, satu lagi. Khamisan. Khamisan. Nasoha Ibrahimu ikhwatahu. Naam. Yansahu Ibrahimu ikhwatahu. Ya. Ya, cukup. Jazakallahu khairan. Rahmat ya. Ibn Asyad. Barakallahu fiqh. Silakan Abu Nizar, kalau anda mau izin, jam 10. Mau antar ibu ke rumah sakit. Syabah Allah wa afah. Berikutnya, Satria. Fadhal Abu Adam. Kita masuk ke latihan berikutnya Abu Adam. At-Tadribur Rabi. Naam, Ustaz. Tolong dibaca perintahnya dan terjemahkan. Kemudian masuk ke contoh. Bismillah. At-Tadribur Rabi. At-Tadribur Rabi. Latihan keempat. Hawilil fi'lal madhi ilal mudhari'in wabbid fi'lal bisakali kama fi namuzaj. Kama fin namuzaj. Rubahlah fi'il madi menjadi mudori, lalu tentukan, lalu letakkan harokat sebagaimana dicontoh pada contoh. Namuzaj. Nasohat Laila muslimati. Nasohat muslimati. Jangan lupa alnya. Namzat. Nasohat Laila al muslimati. Laila telah menasihati kaum muslimat. Kaum muslimah, iya. Terus dirubah menjadi Tansohul Laila al-muslimati. Naam. Laila sedang menasihati kaum muslimah. Naam, kaum muslimah, sahih. Dhamirnya apa ini? Nasahat Abu Adam. Nasahat hiasat. Dhamirnya hiya. Iya, dan semua soal di bawahnya hiya semua. Silakan, nanti baca nomor 1 dan nomor 2. Kemudian Pak Riki 3-4, kemudian Pak Ali Mukhtar nomor 5 dan 1. Fadal. Baik, Ustaz. Satu lanjutkan. Soalul awal. Samahatil mumarridatu lil maridi bisyurbisyai. Bishar bishayi, sahih. Al-jawab samahat yasmahul
Mumarridu. Hiya, Abu Ara. Hiya. Jadi hiya. Jadi hiya tasmahu kan Ustaz? Sahih, tasmahu. Nah, ya. Bukan tasmahu, tas pakai ta. Iya. Ya. Tasmahul mumarridatu lil maridi bisurbi syayi. Ahsan. Perawat ya. Itu membolehkan pasien meminum teh. Nah, membolehkan, mengizinkan, sahih. Nah, iya. Satu lagi, ats-tsani. Rukun ats-tsani, fa'alat Zainabu khairan. Nah, ini ada titik, ini salah, ini bukan, tidak ada titik seharusnya. Nah, Ustaz. Ya. Al-jawab, taf'alu Zainabu khairan. Sahih, taf'alu Zainabu khairan, nah. Nah, Ustaz. Zainab mengerjakan kebaikan-kebaikan. Syarum. Mengerjakan kebaikan, iya. Jazakallahu khairan ya Abu Adam. Ah, Satria. Baik. Barakallahu fiik. Baik, Barakallahu. Nah. Berikutnya, Pak Adiki, silakan. Tafadhal. Naam, Ustaz. Kaifa halak, Pak Adiki? Alhamdulillah, Nabi khair, Ustaz. Allah, Masya Allah. Tafadhal. Al-thalith wal-rabi. Salisan. Zuharat sayyaratun min ba'id. Tazharu sayyaratun min ba'id. Min ba'idun wala min ba'idan. Min ba'idan Ustaz. La la min ba'idin. Oh. Dia harful jar. Min ya Ustaz ya. Harful jar. Min ba'idin. Naam. Ya. Terjemahkan. Dia perempuan sedang melihat pesawat dari kejauhan. La 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 la. Coba lihat sekali lagi. Pak Diki. Zaharat sayyaratun. Oh. Fa'ilnya. Fa'ilnya. Apa yang zaharat? Yang zaharat adalah sayyarah. Zaharat tampak. Oh, tampak. Tampak, terlihat. Oh, iya. Pesawat, apa yang tampak? Iya. Pesawat. Sayyarah. Sayyarah, Pak Riki. Naam, naam, Ustaz. Mobil. Naam. Mobil terlihat dari kejauhan. Ahsanta. Ahsanta. Sudah sarapan, Pak Riki? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Tuh. Belum ngopi sepertinya. Saya ngopi dulu. Bismillah. Aduh, Ustaz. Silakan jadi fi'il mudhari. Tazharu sayyaratun min ba'idin. Naam, tazharu sayyaratun min ba'idin. Nah, terus. Satu lagi. Fabian. Fatahat aminatu sunduqi. Ah, as-sunduqa. Dia maf'ul bih. Mansub. Tidak apa-apa, nanti akan kita bahas ini insyaallah. Sekarang belum. Taftahu aminatus sunduqo. Naam, taftahu aminatus sunduqo. Sahih. Terjemahkan. Aminah sedang membuka kotak. Sedang membuka kotak. Iya. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Tadiki barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu ustaz. Nah, Pak Ali Mukhtar, silakan Pak Ali Mukhtar, nomor 5 lalu nomor 1. Nah, sedang di jalan Pak Ali Mukhtar atau bagaimana? Sedang di bengkel, Ustaz. Sedang di bengkel, iya. Labas. Al-Khamis, Masa'at Hawa'un Nafidhati. Nafidhata. Nafidhata. Maf'ulun bih, dia objek. Objek mansub. Mansubnya dengan fathah. Laisa idhofa Ustaz. La la la. Ini bukan is, bukan gabungan isim dengan isim yang bisa idhofa. Yang bisa idhofa itu pemilikan. Enggak mungkin di sini Hawa-nya jendela. Hawa itu nama orang. Oh. Hawa. Adam dan Hawa, ingat Pak Ali? Naam, naam Ustaz. Naam, bukan naam. Hawa udara bukan. Naam, naam. Naam. Karena buka kamus artinya Hawa juga. Naam. Labas. Al-jawab tamsahu Hawa'un nafidata. Naam. Apa itu tamsahu? Tamsahu yakni mengusap atau mengelap Ustaz. Mengelap, iya, mengelap apa? Jendela Ustaz. Iya, Hawa mengelap. Sedang mengelap jendela.
Iya, itu dia. Jadi ada kesalahpahaman sepertinya. Pak, dikira istimewa isim gitu, Pak, ya? Bukan. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Ini fa'il, ini yang kedua, maful bih. Satu lagi, Pak Ali Mukhtar, awalan. Awalan, samahat al-mumarridatu lil-maridhi bisyurbi syaya. Nah, bisyurbi syayi. Bisyurbi syayi. Nah, ini mudhaf ilaih, asyayi. Mudhaf ilaih, nah. Perawat itu membolehkan pasiennya untuk minum teh. Iya, rubah jadi mudhari. Al-mudhari tamsahul mumarridatu. Tamsahu atau tasmahu? Tasmahul mumarridatu lil maridhi bisyurbi syayyi. Naam. Ya, beda antara samaha dengan masaha. Beda urutan, maka beda mana? Beda mana? Ini depannya sin, yang di bawah depannya mim, Pak Ali Mukhtar. Baik, Pak Ali. Baik, Pak Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu. Wa fiik barakallahu. Silakan Abu Adam jika ada keperluan. Sekarang kita masuk ke at-tadribul khamis. Saya rasa cukup sudah at-tadribul rabi. At-tadribul khamis sama. Sama perintahnya. Merubah al-fi'l madhi menjadi mudhari' dan dipastikan bagaimana harakatnya secara keseluruhan. An-namudaj nazaltu minal hafilati. Nazaltu minal hafil. Nazaltu, saya turun dari bis. Nazaltu minal hafilati, saya turun, saya telah turun dari bis. Lihat ketika ini domirnya ana. Ini madinya begini, nazaltu. Bagaimana mudhari'nya? Mudhari'nya menjadi anzilu. Anzilu minal hafilati, saya sedang atau akan turun dari bis. Nazaltu menjadi anzilu. Nah. Salun insyaallah, Allah mudahkan insyaallah. Nanti bisa ditebak, raja'tu menjadi arji'u. Ghasaltu menjadi aghsilu dan seterusnya. Nah. Saya butuh dua orang. Satu tiga nomor, satu orang tiga nomor, dua nomor orang kedua dua nomor. Abang Nizar, silakan mumpung masih belum berangkat. Tafadhol. Orang tua antum sakit, Abang Nizar? Aku kontrol saja. Abang Nizar, suaranya tidak terdengar atau antum sudah pergi? Masih Ustaz, masih. Tafadhol. Awalan raja'tu minal masjidi. Nah. Aku telah kembali dari masjid. Aku telah kembali dari masjid. Iya. Arji'u minal masjidi. Arji'u minal masjidi. Iya. Aku akan kembali dari masjid. Iya. Aku akan pulang dari masjid. Naam. Satu lagi. Atsani wasaltu malabisa. Wasaltu malabisa. Nah. Aghsilu malabisa. Aghsilu malabisi. Bukan malabisa. Malabisi. Ada ya di belakangnya. Iya. Kalau tidak ada ya, malabisa. Betul. Wasaltu malabisa. Malabisan. Tidak ada alif lamnya. Malabisan. Tapi di sini karena ada ya, jadi malabisi. Nah. Ya, itu ana, Abu Rizal. Ana, ya. Makan pakaianku. Ku. Nah. Aku telah mencuci pakaianku. Nah, silakan rubah, mudhari. Aghsilu malabisi. Nah. Aghsilu malabisi. Aku akan mencuci pakaianku. Iya, syukran. Cukup, wasal saja, Abu Rizal, ya. Barakallahu fiik. Ada yang belum baca ini, saya panggil Fahmi Idris. Ada tiga orang ini, ada Fajendra, Fahmi, kemudian Samito, Abu Abdullah. Kemudian ada iPhone, siapa iPhone ini? Ikhwan apa akhwat iPhone ini? Mohon yang tulisan namanya di sini iPhone, ganti namanya. Sebelum nanti dikeluarkan dari Zoom. Satu lagi.
Ya, masih nama di sini iPhone. Mohon dirubah. Nanti jika tidak, saya keluarkan setelah ini. Mohon segera dirubah. Klik kanan, ID nama antum. Lalu lihat, atau di more, nanti ada rename. Cari rename di situ. Cari rename. Rename, ya, ini merubah namanya. Sepertinya ibu-ibu ini, akhwat ini sepertinya. Nah, silakan. Setelah Munizar yang belum baca, yang pertama, Fahmi. Fadal Fahmi. Mawjud, anta Fahmi. Hadir. Ya Fahmi, anta hadir. Baik. Ke yang berikutnya, Pak Jendra. Pak Jendra, hadir. Hadir, Ustaz. Alhamdulillah. Silakan, Pak Jendra. Antum nama Rasa Arba'ah. Al-Salis wal-Rabi. Rasa. Sabaktu Ashabi. Nah. Apa di Sabaktu Ashabi? Saya mendahului. Saya telah mendahului sahabatku. Sahabat-sahabatku. Iya, sahabat-sahabat saya. Sahabat-sahabat. Silakan, rubah jadi mudhari. Sabaqa, bagaimana fi'il mudhari-nya? Yasbiqu. Berarti kalau ana, bagaimana kalau ana? Ana. Yasbiqu. Nah, itu yasbiqu, ya, huwa. Kalau ana, asbiqu. Pak Jendra, jaringannya kurang bagus. Ashabi. Namsat. Namsat. Lagi. Asbiqu, ashabi. Nah, apa artinya? Saya akan mendahului sahabat-sahabatku. Iya. Terus. Arabi. Natoktu. Bilugatil Arabiyati. Bilugatil Arabiyati. Naam. Apa artinya natoktu bilugatil Arabiya? Natoktu. Aku berbicara. Berbicara. Dengan bahasa Arab. Nah, begitu. Silakan. Coba fi'il mudhar. Antiku. Antiku, sahih. Sekali lagi, bagaimana tadi mudharnya? Antiku. Terus. Bilugatil Arabiyati. Nah, apa artinya sekarang setelah jadi mudhar? Antiku. Saya akan berbicara dengan bahasa Arab. Naam, ahsan. Saya akan berbicara dengan bahasa. Ya. Cukup. Jazakallahu khairan ya Pak Jendra. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Antum bisa ikut walaupun agak jauh. Nah. Paham Idris, antum sudah hadir belum? Paham Idris? Ya, Fahmi. Untuk ada mujud, ha? Baik. Sudah sholat dulu, Ustaz. Ah, hadir. Sedang sholat zuhur beliau di chat tadi. Ah, sudah di Papua. Ah, sahih. Kita lihat. Coba kita lihat. Sahih. Sedang ke sholat zuhur ya. Ah, sahih. Sudah di Papua beliau. Saya pikir di Bekasi. Tetangganya Pak Diki bukan? Bukan, Ustaz. Bukan. Ya. Tadi Galaksi juga kata beliau. Oh gitu. Iya. Ah, Abu Abdullah. Coba kita lihat. Samito. Abu Abdullah. Bogor. Satu lagi. Nah, Ustaz. Tafadhal, khamsa. Antum kenapa tidak mengambilkan video? Ada uzur kah? Iya, Ustaz. Wadas. Khamsa. Hajastu fit ta'iratil mus. Sahih. Afan fil fit ta'iratil musafirati yaumal jumu'ati pendek a-nya yaumal jumu'ati yaumal jumu'ati ya
hari Jumat, yaumul Jumat, hari Jumat. Terjemahkan, apa teh hajaztu? Hajaztu fi ath-thaira, aku telah memesan. Telah memesan kursi. Saya telah memesan di ath-thaira. Ath-thaira. Di bandara Ustaz. Ath-thaira, bukan bandaranya, bandara Al-Matar. Ath-thaira, ha, apa ada perlu ana jelasin pakai tiket pemesanan Ustaz? Lah. Ath-thaira. Apa pesawat Ustaz? Apaan? Ha. Saya telah membeli tiket di pesawat, tiket pesawat. Ya, al-musafira yang berjalan. Ya. Berjalan ke. Yang berjalan pada. Ini yaumul Jum'ah. Yaumul Jum'ah hari itu, Abu Abdullah. Di hari Jum'ah. Berjalan pada hari Jum'at. Nah, ulang sekali lagi. Baguskan kembali bacaannya dan terjemahannya. Ulang sekali lagi. Hajastu fit ta'iratil musafirati yaumal jumu'ati. Iya, apa artinya? Saya telah memesan tiket pesawat untuk keberangkatan di hari Jumat. Ahsan saya. Rubah jadi al-mudhari. Hajaztu jadi al-mudhari. Silakan. Hajaztu jadi teruskan. Hajaza ya'jizu. Ahjizu, jim di kasrah. Ahjizu fito irotil musafiroti yaumal jumu'ati. Iya, cukup. Jazakallahu khairan. Ya Abu Abdillah, maknanya sama, hanya saja beda di waktu saja. Iya, cukup. Jazakallahu khairan, asam itu. Nah, antum orang umur semua hari Ahad ya. Antum berapa antum anaknya Abu Abdillah? Banyak seperti ini. Abu Abdillah, sami'ta kalami? Ya, syukran Ustaz. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Anta la tasma' kalam. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Naam. Ya, selesai sudah tadribul khamis. Kita masuk ke at-tadribus sadis. At-tadribus sadis, hawwilil fi'lal madhiya ila mudhari'in. Wabitil fi'la bisyakli kama fil namudzaj. Sama. Nah, beberapa latihan, sama semua perintahnya. Merubah dari fi'il madhi menjadi mudhari'. Hanya saja bedanya, kalau sebelumnya dhamirnya adalah ada hiya, ada ana. Sekarang di sini dhamirnya huma. Musanna. Musanna muzakkar. Musanna muzakkar. Lihat. An-namudaj contoh. Sa'idun wa amirun. Sa'id dan amir. Ta'iba kathiran. Ta'iba kathiran. Sa'id dan amir. Keduanya sangat letih, sangat capek. Sepertinya baru saja berolahraga cukup keras sehingga dia taiba kathiran, cukup atau sangat capek. Nah, sangat letih. Kathiran kita terjemahkan tadi dengan sangat. Nah, taiba al-madi. Sekarang bagaimana al-mudhari? Sa'idun wa amirun yat'abani. Huma yat'abani kathiran. Sa'id dan Amir keduanya sangat capek.
sangat letih. Fahimtum ya ikhwan? Jelas insyaallah? Nah. Silakan Ibu Mira jika mau izin lab jam 10. Yang belum afam, afami sudah tiba? Sudah selesai sholat zuhurnya? Khalas Ustaz, khalas. Alhamdulillah. Fadal ya afami. Antum sekalian 4 soal keberatan kah? Labasa. Sekalian? Labasa. Labasa. Tafadhal. Rakum wahid. Nah. Muhammadun wa Abdullahi sami'a adhan al-maghrib. Nah, sami'a adhan al-maghrib. Terjemahkan dulu ketika jadi mudhar, jadi madhi. Muhammad dan Abdullah, mereka berdua telah mendengar azan maghrib. Mereka berdua telah mendengar azan maghrib. Ya. Berubah jadi al-mudhari. Muhammadun wa Abdullah yasma'ani adhan al-maghrib. Yasma'ani adhan al-maghrib. Sahih. Maknanya sama, hanya saja beda waktunya saja. Teruskan, lanjut. Athani al-faqiru wal-miskinu fariha bin-nukud. Nah, orang-orang fakir dan miskin bergembira dengan uang saja. An-nukud, nah, dengan uang. Iya. Berubah menjadi al-faqiru wal-miskinu yafrahani bin-nukud. Yafrahani, sahih. Bin-nukud, nah. Maknanya sama, hanya saja waktunya saja yang berbeda. Nah, dari sini terlihat, ikhwan, bahwa ada perbedaan antara al-faqir dan al-miskin dalam bahasa. Nah, ada berbagai macam pendapat, tapi yang paling kuat al-miskin lebih sulit hidupnya daripada al-faqir lebih sulit hidup daripada al-miskin. Al-faqir lebih sulit hidupnya, lebih di bawah kondisi al-miskin, katakan begitu bahasan. Jadi kalau kita urutkan derajat kemiskinan, maka al-faqir di bawah al-miskin. Nah, teruskan. Ya, fahmi. Salasa. Hassanu wa Salmanu la'iba bil qurrati. La'iba bil qurata atau bil qurati? Bil qurati, Ustaz. Bil qurati. Ahsan. Kenapa majrur? Ada harfun jar. Ada harfu jar, yakni apa itu? Alba. Sahih. Silakan terjemahkan, kemudian rubah menjadi mudhari. Hasan dan Salman bermain dengan bola. Rubah jadi mudhari. Hasanu wa Salmanu yal'abani bil qurrati. Bil qurrati. Bil qurrati. Nah, bukan kurah, tapi kurah. Nah. Baik, ya. Pahami? Aman. Pahim itu, Ustaz. Baik. Ar-Rabi, sekarang. Satu lagi. Ar-Rabi, Mustafa wa Abdul Rahman syariba asir al-fawakih. Nah. Fawakiha atau fawakihu? Atau fawakihi? Fawakihi. Al-fawakihi. Kenapa? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Ahsant. Silakan. Terjemahkan. Mustafa dan Abdurrahman telah meminum jus buah. Al-fawakih. Asir al-fawakih. Jus buah. Iya. Silakan rubah jadi mudhari. Mustafa wa Abdurrahman yasrabani
asir al fawakih. Nah, yashrabani asir al fawakih. Nah, ahsant. Sahih. Barakallahu fiik. Cukup. Jazakallah khairan ya Fahmi. Nah. Baik. Tadi Bu Sadis selesai ya, Fan, ya? Sudah cukup ya? Kita langsung masuk ke At-Tadribus Sabi'. Saya ingin kita menyelesaikan semua latihan hari ini. Tapi Masya Allah sampai latihan ke 11. Sampai latihan ke 11. At-Tadrib Al-Hadi Asyar itu yang terakhir. Nah, kita masuk ke At-Tadribu As-Sadis. As-Sadis sudah tadi ya? As-Sabi'. At-Tadribus Sabi'. Latihan ketujuh. Istamir ad-dhamira kama fi an-namudhaj. Istamir ad-dhamira kama fi an-namudhaj. Istamil gunakan. Gunakan di sini mulai kata perintahnya mulai beda. Istamir ad-dhamira pergunakanlah kata ganti kama fi an-namudhaj sebagaimana pada contoh. Pergunakanlah dhamir sebagaimana pada contoh. Nah, lihat. An-namudzaj ikhwati, ikhwati di sini banyak jamak mudzakkar. Berarti dia hum di sini. Hum. Fi'ilnya yaskunu. Yaskunu tentu kita semua tahu yaskunu masih dhamirnya huwa. Tidak mungkin yaskunu kita masukkan ke sini. Tidak mungkin ikhwati saudara-saudaraku yaskunu fi Makkah. Tidak mungkin begitu. Maka lihat ketika yaskunu dimasukkan dhamir hum menjadi ikhwati yaskununa fi Makkah. Saudara-saudaraku mereka semua tinggal di Makkah. Seperti itu. Yaskunu dirubah menjadi yaskununa. Tergantung domirnya. Maka rubah domir sesuai dengan yang tersebutkan di contoh. Nah, ada 5 soal. Saya panggil ikhwan satu-satu. Rahmat Ibn Arsyad, antum nomor 1, Rahmat. Kemudian Pak Andi, antum nomor 2. Kemudian yang ketiga, Pak Yusuf Suwardo. Yang keempat, Pak Diki. Yang kelima, Pak Ali Mukhtar. Dan nanti Pak Ilyas, kalau mau baca, maka baca semuanya. Tapi tidak usah diterjemahkan, Pak Ilyas. Nah, dengarkan dengan baik. Kita dengarkan yang baca terlebih dahulu. Mau dari nomor satu siapa tadi? Yang Ana minta tadi? Rahmat ya? Betul alamu. Al-awwal. Al-auladu nuqat fil hadiqati. Naam. Al-auladu yal'abuna fil hadiqati. Al-auladu yal'abuna. Sahih. Yal'abuna fil hadiqati. Apa artinya? Anak-anak itu sedang bermain di taman. Naam. Ini jama' muzakkar atau jama' mu'annas? Muzakkar salim. Al-aulad jama' taksir. Oh. Nah, salah. Nah, jamak tas. Yal'abun, domirnya apa di situ yal'abun? Yal'abuna hum, domir hum. Hum. Ya, jazakallahu khairan. Ya Rahmat Ibn Arsyad, barakallahu fiik. Fadal Pak Andi. Naam, Ustaz. Rakam Athani. Athani. Al-ashabu nuqat haulal madi, haulal ma'idah. Haul al-ma'idati. Naam. Haul al-ma'idati. Al-ma'idah, meja hidangan. Nah, ada suratnya, surat al-ma'idah. Naam. Jadi silakan masukkan ya jenisu menjadi hum. Al-ashabu yajlisuna haul al-ma'idati. Naam. Sahabat-sahabat tadi. Ya, al-ashab, sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat
Mereka duduk di sekitar meja hidangan. Nah, di sekeliling. Oh ya, sekeliling. Nah, sekeliling meja hidangan. Atau Al-Ma'idah bisa juga bermakna hidangannya. Ma'idah punya dua makna, bisa meja hidangan atau bahkan hidangannya disebut Al-Ma'idah. Fahim tak, Pak Adi? Naam, Ustaz. Fahim tu. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Berikutnya. Salasa. Saya dari Intisaba, Pak Yusuf ya? Naam, Ustaz. Naam, Pak Yusuf. As-salis. Al-aba'u. Nukot. Al-abna'a. Al-abna'a, naam. Terjawab. Al-abna'u. Al-aba'u. Al-aba'u. Yansohuna. Yansohuna al-abna. Yamsahunal abna'a. Abna'a, sahih. Yamsahunal abna'a. Apa artinya? Al-aba'u. Para ayah. Para ayah, para bapak. Ya, yamsahuna. Sedang menasihati anak. Anak-anak. Anak-anaknya. Iya. Sahih. Jazakallahu khairan, Pak Yusuf. Barakallahu fiik. Barakallahu. Lebih tanya Pak Adiki. Rabian. Al-junudu nukat al-musa'adata. Naam. Al-jawab. Al-musa'adata, naam. Al-junudu yatlubuna al-musa'adata. Yatlubuna al-musa'adata. Sahih. Apa artinya? Prajurit sedang meminta bantuan. Sedang meminta bantuan. Ahsant. Ahsant, Pak Adik. Jazakallahu khairan. Cukup. Barakallahu fiik. Berikutnya, siapa tadi yang saya panggil? Pak Ali Mukhtar ya. Silakan Pak Ali Mukhtar. Pak Ali Mukhtar. Pak Ilyas saja kalau begitu. Silakan Pak Ilyas. Rakam khamsa, sepertinya dia sudah di bengkel Pak Ali Mukhtar. Silakan Pak Ali Mukhtar lanjut di bengkelnya. Ana Ustaz siap. Ah, baik, baik. Fadal Pak Ali Mukhtar. Al-khamis. Al-muslimu nuqat. Al-muslimuna. Jama. Al-muslimuna nuqat al-kadhiba. Al-kadhiba, naam. Al-jawab al-muslimuna yakrahuna al-kadhiba. Yakrahuna al-kadhiba, ahsad. Apa artinya? Kaum muslimin membenci kebohongan. Naam, yakrahuna al-kadhiba, membenci kebohongan. Iya, sahih. Jazakallahu khairan Pak Ali Mukhtar, barakallahu fiik. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Ilyas. Silakan nomor satu dan nomor dua. Dua soal Pak Ilyas, silakan. Al-awaladu. Al-awaladu. Al-awaladu nukat. Nah, nah. Fil hadiqati. Nah. Al-awaladu. Al-awaladu. Sekali lagi. Al-awaladu. Al-awaladu yal abuna. Fil hadi koti. Bagus. Terus. Nomor dua. Isnan. Isnan. Al-ashabu nukot haulal. Langsung saja Pak. Jelas. Al-ashabu langsung jawaban. Al-ashabu yajlisuna haulal ma'idati. Nah. Lanjut Pak Ilyas. Salasa. Salasa. Al-aba'u yan sohuna al-abna'a. Iya. Al-abna'a. Lanjut, arba'ah. Arba'ah, al-junudu yazlubuna al-musa'adati. Musa'adata. Yazlubuna al-musa'adata. Naam. Khamsah. Khamsah, al-muslimuna yakrohuna
yakrahunal kadziba. Al musliman yakrahunal kadziba. Iya. Cukup, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.